Islam dalam edisi sukan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Peluang kedua masih terbuka buat atlet kebangsaan yang gagal disenaraikan ke dalam program latihan Majlis Sukan Negara MSN. Bagaimanapun, Ketua Pengarahnya Dato' Ahmad Syafawi Ismail menegaskan atlet tersebut perlu membuktikan mereka benar-benar layak untuk kembali disenaraikan selepas nama mereka digugurkan sebelum ini. Saya rasa peluang kedua itu wujud pada semua saya. Kita mempunyai atlet yang pernah Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, pernah datang balik. Kita punya beberapa atlet lain yang juga pernah datang balik selepas mereka mempamerkan prestasi yang terbaik. Dan kita punya beberapa atlet olahraga yang masih berusaha untuk datang balik dan cuba membuktikan bahawa mereka masih lagi terbaik. Bukan saja terbaik dalam negara, malah terbaik dalam peringkat Asia Tenggara dan seterusnya. Sebelum ini, peruntukan terhad yang diberikan kepada MSN menyaksikan badan induk sukan itu terpaksa mengurangkan jumlah atlet dalam program latihan. Hanya 248 daripada 432 atlet normal dikekalkan, manakala 45 daripada 114 atlet para ditawarkan mengikut program latihan MSN. Seramai 178 atlet pelapis pula ditawarkan kontrak baharu berbanding 260 atlet tahun lepas, manakala 22 atlet pelapis para pula diberi peluang menikmati program latihan selepas tiada kuota ditawarkan kepada mereka sebelum ini.